Satu tas katek meh dua minggu, Gubernur Jawa Barat antukna ngistrenan kepala daerah Kabupaten Ciamis, turta Kota Bogor. Minangka pancen munggaran saban Kabupaten Jengkota, Gubernur oge meredih sangkan Bupati Ciamis turta Wali Kota Bogor, ngajaga kondusivitas satu tas prak-prakan pemilu 2018. Gubernur miharep kaian damai turta tangtrem bisa dicontohan ku Kabupaten Ciamis katut Kota Bogor. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngistrenan Bupati turta Wakil Bupati Ciamis serta Wali Kota katut Wakil Wali Kota Bogor masa jabatan tahun 2018-2024 poe Sabtu isuk-isuk. Dimimiti tanggal 20 April 2018 tepi ka tahun 2024 Kabupaten Ciamis bakal dipimpin ku Herdiat Sunaria turta Yana Diana Putra. Ari Kota Bogor bakal dipimpin ku Bima Arya katut Dedi A. Rohim. Atas nama Mendagri, Gubernur oge menta hampura lantaran prak-prakan ngistrenan sakuduna dipaju tanggal 7 April kateg tepi ka tanggal 20 April kiwari lantaran ngadago prak-prakan nyoblos pemilu 2018 rengse. Gubernur oge merdi sangkan eta dua kepala daerah tema yang ngalakonan komunikasi jeng dirina sangkan sinkronisasi pangwangunan di Ciamis katut Bogor bisa ngajawul. Diantik itu eta kepala daerah anu dua teh diperdi bisa ngajaga kondusivitas satu tas pemilu anu mareng dilakonan sangkan Ciamis katut Bogor jadi contoh pikeun kabupaten kota sejena. Ya saya kira kalau tidak salah ini gelombang terakhir ya. Pertama sesuai arahan Kemendagri kita memohon maaf dulu karena diundur dari tanggal 7 ke sekarang dengan pertimbangan yang datang dari pusat, saya hanya meneruskan. Yang kedua menitipkan agar rajin berkomunikasi dengan provinsi, gubernur, supaya sinkronisasi pembangunan di Ciamis dan Kota Bogor bisa melesat dengan cepat. Tentunya nasihat saya tidak pernah berubah, menjaga integritas pimpinan dengan keteladanan dan juga ASN. Kedua, melayani turun tangan. Yang ketiganya, profesional. Sejenuning itu Wali Kota Bogor Bima Arya ngeceskeun dirina bakal musir ngaronjatkeun kualitas hirup manusia, turta ngajadikeun Bogor salaku kota layak huni. Dirina oge bakal ngajalankeun pancena mengket silaturahmi turta ngariksa komunikasi jeung sakumna pihak anu kungsi haneut dina Pilpres lantaran Bogor pamohalan ngalengkah sosoranganan. Semua harus merasakan penuhnya perubahan di Kota Bogor bukan hanya di pusat. Kami juga akan fokus untuk meningkatkan kualitas kondisi yang ke depan. Visi kita adalah menjadikan Bogor sebagai kota yang ramah untuk keluarga. Jadi rumahnya yang layak, kesehatannya, pendidikan. Prioritas pertama memang kita fokus pada infrastruktur, pada pembangunan tata ruang. Dan prioritas kedua ini lebih kepada kualitas hidup manusia. Menjadikan Bogor sebagai kota yang layak dan ramah untuk keluarga. Kiwari Gubernur oge musirkan program Sustainable Development di Kota Bogor, salah sajina selaku pusat recycling plastik, turta pemekaran pusat budaya di Kabupaten Ciamis. Bikin program recycling plastik, Wali Kota Bogor oge bogar rancang ngagunakan lahan di Desa Galuga. Budi Hartati, Bandung TV.